yo, Katie, back lagi channel terkecil, terhits, terkeren, terjokowi, terprabowo, terregolim, terzara, terjessiganya, terlisican. Ter apa lagi Jul ya? Teringat masa kecil. Jadi ngeri gue anjing. Jadi hari ini gue mau bikin combo yang udah jarang banget kita pakai guys ya. Apalagi hypernya ini hyper hero 1 gold, yaitu Martis dicocoli-cocolipet ya. Gue kangen banget sih, zaman dulu gue sering banget bikin Martis dicocoli-cocolipet guys ya. Cuma sekarang jarang banget ya, semenjak Assassin tuh cuma 4 sinergi dan gak bisa gak ada kristalnya lagi. Kalau dulu tuh Martis enak guys ya, dikasih assassination tuh Martis dicocoli-cocolipet itu nikmat sekali guys ya. Cuma sekarang kita bakal coba bikin sinergi setan guys ya, combo setan 666. Kita bakal coba bikin 6 WM, 6 Astro, sama 6 Abyss ya sih ya guys. Itu aku pengen coba aja kalau misalnya nanti kita dapat kristal Abyss ya, kita taruhin di Martis. Kalau misalnya kita dapat kristal Abyss ya, kristal Astro, kita bakal coba hyperin siapa? Argus guys ya. Aku juga gak pernah gua hyperin soalnya. Jadi ada dua option guys ya di konten kita kali ini, antara Martis atau enggak si Argus guys ya. Oke, jadi kita langsung saja gaskin ke gamenya, let's go. Oke, BTW anyway, bahas ini kenapa pakai Ria semua guys ya. Iya semua cok, ini kita ambil ini aja deh guys ya. Ambil Astro-nya dulu ya, biasanya sepaket ya sama Astro-Astro lain ya, sama retail gitu ya, sama Martis. Kalau nggak sama Elementalis ya. Oke, dapatnya langsung Astro guys ya. Oke, kita udah dapat satu Martis lagi. Boy, Martis dicocoli-cocoli pet. Oke, kita pasang dulu aja guys ya. Ah, Kevin katanya. Oi, sumpah ya, kita udah jarang sekali. Apalagi WM juga termasuk combo yang udah sekarang nggak gitu populer guys ya. Tidak seperti dulu guys, inget banget konten awal-awal gue tuh bikin semua hero bintang 3 guys ya, itu pakai WM zaman ada Alpha gitu. Waduh, itu seru banget sih guys. WM strong parah dulu guys. Oke, ini kita pasang dulu ya, containing gak. Kita taruh di ini dulu guys ya, di Lunox dulu coy. Lunox juga sakit parah sih, lagi zaman awal dulu Astro guys. Itu Lunox tuh gila banget ya, sampai dinner guys. Bener-bener kayak Freya bintang 3 darah putih tuh kayak cuma 3 kali doang, tok 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 hilang guys. Go. Casey dia teu. Jurus Lunox. Tas 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 tas. Tas 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 tas. Tuh, atuh anjing. Anjing, jangan ulti. Basreng anjing. Basreng anjing. Dia ulti lagi guys ya. Langsung hilang kita, boy. Oke, ada Martis 2 biji guys ya. Kita ambil satu dulu kali ya. Satu lagi kita masukin di retail guys ya. Kita kasih Martis lah, boy. Wah, enggak ada scary-scary-nya nih orang nih ya. Dia enggak naruh hero, guys. Keluar lagi boy, Martis cocoli-cocolipet. Benny, Agus belum keluar nih si Agus guys. Biasanya keluarnya cepet si Agus nih. Let's go. Waktunya kita beraksi boy. Yuk cocol. Aduh anjir, cocol aja belum sakit guys. Cocol. Aduh goblok. Mau cocol gak bisa cok. Slow slow slow, masih ada Lunox gua guys. Tas TKC dia tahu boy. Kita wah ini sih enggak dapat. Kalau enggak dapat equip kita paling ambil ini aja guys ya. Oh, masih dapat coy, masih dapat coy. Masih kebagian kita boy. Oke, lumayan. Enggak apa-apa lah ya. Ini juga lumayan berguna guys ya. Lumayan buat silent-silent coy. Sing penting silent. Oke, ini kita pakai di ini ya, Martis guys ya. Dapat Astro boy, lumayan dapat Astro guys. Kita masukin 2 Martis guys. Berarti ini kita mesti agak banyak ngeroll di level 5, level 6 guys ya. Biar jadi bintang 3 nih Martis kita boy. Wester wester aja guys. Jangan stun Martisku basreng. Cocol. Aduh, cocol masih geli-geli guys. Slow 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 slow. Sat 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 cocol. Cocol. Aduh anjing, cocol masih geli-geli ini gak enak banget coy. Wait, slow, slow, slow. Kita samperin dia, boy. Kita samperin dia, boy. Eh, mau ngapain lu? Layla, kita cocol. Semua lawan-lawan kita cocol. Gak ada scary-scary-nya dia. Keluar, guys. Agus. Dia tampil deh. Kita aktifin dulu, ya. Abyss-nya kita ngeroll. Ada retail, gak ada blessing. Ora popo. Oh, ada Alutrot. Kita pakai apa nih Alutrot, guys, ya? Hero terlemah, guys. Kita pakai deh. Hero terlemah di Magic Chess, guys, ya. Selalu langganannya Alutrot sama Eudora. Kalau kalian lihat di statistik ya, guys, ya. Di leaderboard, hero terkuat Mobile Legend. Magic Chess. Yang terlemah kalau gak Alutrot, Eudora pasti. Yang terkuat pasti Link kalau gak Getot, guys, ya. Hey boy, kita cocol, ah, ini loh, sini loh, ah, sini loh, ini loh, cocol, cocol. Hey boy, ngapain lu boy, ah, ini kita cocol lagi deh guys.
Cocol. Nggak ada scary-scary-nya lu pada lu lawan dicocol-dicocol-lipet. Kita ngerol dulu ya. Agus dapet. Oke, ada HC Dirot Alu. Let's go boys and girls ya. Kekuatan Martis dicocol-dicocol. Dominan Ice guys. Oke, okay. Dapat blessing kita kampret emang muntun ya guys ya. Cuma enggak apa-apa. Kita dapat Dominan Ice guys ya. Kalian tahu sendiri Dominan Ice ini sangat imba sekali. Kita bikin tanki ya Bani ya, Martis kita guys ya. Oke, okay, keluar lagi boy. Blessing lu. Aduh, enggak. 22% doang chance-nya guys. Ada bau ya. Kita ngerol dulu deh ya. HC Alu Trot. Alu Trot you can jump and fit. Dulu Alu Assassin juga cakep guys ya. Sayangnya sekarang udah gak ada Grisal Assassin guys. Dulu enak banget sih kita bisa hero apapun bisa kita jadi Assassin guys ya. Sekarang udah gak bisa lagi guys. Paling bisa jadi Astro gitu. Yo let's go boy. Sat. Gila boy. Tuh liat Alu Trot berapa? Level 3 nya 4000 guys. Team ya guys. Pengen sih gue bikin Hyper Alu Trot guys ya. Kalau dikasih bintang 3 mungkin gue hyperin Alu Trot Abyss gitu ya. Alu Trot Abyss Astro. Beuh cakep juga tuh gitu ya. Menarik juga sih guys ya. Kita up level dulu kali ya. Duit kita kebanyakan guys. Baru kita ngeroll lagi badan. Nah Martis guys. Kurang 2 lagi coy. Martis kita coy. Akai. Sini lo kai. Sini lo kai. Serot. Mending gue ya kayaknya guys. Let's go. Siapa nih korban total kita? Yang pertama, sini lo boy, ah, nggak ada scary-scarynya ini swordsman guys ya, minta mati cocol ya boy. Nggak kita kasih dia ulti guys ya, hai bucin, langsung kita cocol ya. Kita ambil dulu ya. Oskop kita simpen belakangannya deh guys. Masih rank 1 kita guys. Dan kita 93 guys ya. Modal apa guys? Modal Martis the cocol-cocol-ipet boy. Let's go. Cocol. Masih kurang sakit guys cocolan kita guys. Aduh anjing. Langsung mati cok. Kena pale. Ada Alu Trot you can jam and fit slow aja boy. Yoi, kok Alu Trot gue dapet shield ya guys ya. Dapet shield dari mana dia coy. Wah kita jadi paling terakhir nih guys ya. Gak dapet apa-apa dong nih. Ada light moon kalau gak ada yang ambil boleh lah. Kita ambil light moon guys ya. Kita kasih Alu Trot aja. Alu Trot lagi. Kita kasih Martis ya. Apa gue bilang guys ya. Gak laku cok Lightbone nih. Muntun nih mesti ngebuff Lightbone sih. Kesian banget ini cok. Sini yang tinggal laku aja. Oke kita ngerol dulu guys. Nah Martis kita kurang satu lagi boy. Let's go. Dirot. Dirot go blessing. Oke 43% nih chance-nya nih. Chance buat blessingnya gede guys. Martis blessing lagi. Yoi blessing lagi boy. Cakep banget. Oh tinggal 13% guys. Kita ngerol dikit dulu. Oke dapat Arcus. Blessing lagi. Kita ganti. Ya, dapat WM guys, cakep. Kita ganti dulu ya. Ini gua jual satu deh. Kita ambil HC guys, sudah mau bintang 3 soalnya. Ini gua kasih Martis ya. Martis. Ini cocolannya enggak gitu sakit sih guys ya. Cuman itu bakal sakit kalau jadi 6 WM guys. Kita coba ambil yang ini ya. Ambil yang evolusi WM yang kanan guys. Kalau darah yang meruang 10% dapat 1,5% damage kan udah di buff ya kemarin ya. Kita harus coba juga nih coy. Jadi kita pakai itemnya defend aja semua ya. HC blessing lupis. Wah nggak ada blessing coy. Jadi damage-nya dari evolusinya guys ya. Oh lawan kita assassination let's go. Sakit guys. Slow boy. Martis kok masih udah sakit ini boy. Walaupun itemnya defend semua guys ya. Bahalah nge-lag gitu coy. Alu Trot, kamu masih bertahan Alu Trot. Martis. The cocoli cocoli pet, let's go. Cocol dong, cocol dong, cocol dong. Hey, cocol. The cocol. Kita kasih dia tuh ya. Kekuatan Martis the cocoli cocoli pet. Nih, Agus gua mau bintang 3 juga nih guys ya. Kita masukin ini dulu nih Moskop, guys. Agus aja deh. Nih, kita tinggal nyari kristal Abyss atau enggak kristal Astro, guys. Dapat kristal Abyss, kita kasih Martis, guys ya. Yo, please. Kasih gua Astro, Abyss ya. Aduh, ada yang beginian cowok. Archer, tapi masih bisa pake sih guys ya. Ini kita kasih Blade Armor aja deh. Full defense kali guys ya. Yang Archer kita ambil lah. Oke, ini kita kasih Argus. Ini kita ganti guys ya. Apa kita coba di Martis dulu kali guys ya. Setau gua sih Martis ini tetap gak bisa nyocol jarak jauh guys. Cocolnya tetap mesti dari deket ya. Mukulnya doang jarak jauh, tapi pas nyocol tetap mesti deket. Kalau enggak dia gak nyocol-nyocol guys. Seinget gua begitu guys ya. Tapi kita coba tes lagi ya. Let's go. Saat kebuknya jarak jauh nih guys ya. Kita lihat nih, pas mananya penuh guys ya. Bisa nyocol gak tuh nih? Nyocolnya tetep jarak deket sih, tau gue. Tuh ya.
Gak bisa guys, cocolnya tetap mesti jarak dekat ya. Gak bisa cocoli pep from santet guys. Ini lumayan lah, lebih pedes lah ngurangin event musuh coy. Coba kita taruh markisnya agak munduran kali guys ya. Itu revive belum gue pindahin coy dari tadi coy. Waduh lawan archer boy. Sat. Yuk markis. Kita cocol boy, cocol. Gigi geming boy, masih menang kita boys. Terus kita pulangkan dia boy ya. Masih 9-3 cok, darah gua cok. Modal apa guys, modal mantis deh cocok lipet. Wah mau bintang 3, waduh blessing. Padahal chance-nya kecil banget guys, tuh blessing cuman. Kita up level dulu kali ya. Eits, ya bisa kita kurang 1 guys. Kurang teris lah ini, kita pakai 2 Argus aja guys. Cuma ini buat tangan archer guys, harusnya guys ya Argus gua nih. Sat, mantis, ayo mantis. Sat. Santai jarak jauh cuma tuh, jadi gak ulti deh guys ya. Nah, cocok. Tuh, nggak bisa nyocol deh guys dari jauh tuh. Mesti deket guys ya. Tetep ya. Kayak lebih oke kalau kita kasih Argus sih kesel archernya ya. Waduh, ada ini guys. Ada Lightbone lagi. Golden Staff nggak ada yang ngambil nih, Golden Staff. Nggak ada yang ngambil Golden Staff, gue sikat lah boy. Ini sih Golden Staff nih yang gue kasih Argus guys ya. Gue kasih Argus sama Crystal Archer guys. Gila ini Argus tabokannya jadinya. Ngerol dulu. Nah, ada Terizla guys. Ini bisa gue jual dulu lah ya. Gue buang satu dulu. Ini deh. Terizla. Nah, MBC-nya kita ambil yang nambah attack speed guys ya. Aduh, ini kurang kristal astro guys kita guys. Kita kasih Argus ini sama aduh, Archer ya guys ya. Belum sempat kita pindahin coy. Waduh, Karina bintang 3, basreng. Udah cocok ada bajingan, tidak. AC goldnya miss goblok. Tapi lawan kita tinggal berempat doang nih. Kalau dulu ya, Argus kita cari Argus lagi guys. Nah, kurang satu lagi coy Argus kita coy. Kita level dulu sama ambil WM ya guys ya. Kita ambil yang kanan aja nih ya. Biar damage-nya makin sakit kan ini yang debuff guys ya. Coba kita lihat guys, let's go. Kekuatan Argus kita masih bintang 2 sih guys. Sat. Nih, artinya core gua ada 2 nih guys ya, Argus sama Martis. Ih, Martis gua masih mukul dia jauh coy. Ngebug anjing, masih nyangkut archernya coy. Anjir kalian lihat gak sih? Ini gua Martis gua mukulnya masih dia jauh coy. Gigi geming gak guys? Kita coba cari blessing di Terizla guys ya. Kita udah WM nih, kalau WM kita bisa buang Franco-nya nih guys. Insyaallah abrakadabra. Anak Injil yang keluar Ebis lagi guys. Kita sini kita ganti sini guys di rot lah ya. Tapi ntar aja lah ya, kita jual dulu di rotnya. Kita ambil Terizla dulu guys. Yo please, Crystal Astro please, Astro dong sayang. Aduh, Archer lagi guys. Tengkol dulu deh. Padang, gak ada blessing, ada Odette guys. Gua ambil apa ya? Kalau nih gua guys ya, ambil ini aja deh. Ini Winter aja deh. Kita habisin lah guys ya. Yuk, let's go. Masih ngebug gak itu gua? Martis gua. Oh, udah gak ngebug lagi guys ya. Tadi ngebug, cok. Masih nyangkut Archernya, Basreng. Wah, kampret guys. King Astro anjing sakit banget cok. Sini kita baru clone ya guys ya. Wes gila, Argus gua bintang 3 boy. Ini gua ganti, PM-nya dapet guys ya. Kita kurang Astro satu lagi guys. Kita butuh slot nih. Erisla gua jadi boy. Apa yang gua jual ya? Kita ganti dulu guys. Kita enggak usah pakai ini ya. Oke, kita cuman butuh satu slot lagi guys. Atau enggak satu Crystal Astro. Gua mesti berharap dapat Crystal Astro guys ya. Buat iniin Argus gua cok, gigi banget cok Argus gua liat tuh. Attack speed-nya guys, ngeri banget guys. Tuh, sini boy. Aduh anjing mati tapi cok. Duh, damage Argus gue lebih gede daripada Martis gue boy. Ntar gue belum pindahin itemnya nih guys. Gak tau akhirnya nih, maininnya belum gue pindahin coy. Ntar ini kita masukin astronya berarti ya. Kurang satu slot lagi guys. Yoyo tahan satu slot lagi coy. Nah udah dapat ya, udah bintang 2 nih guys. Yuk let's go, abis ini kita dapet slot guys. Dapat slot atau enggak dapat kristal astro sih, nikmat banget guys. Let's go coy pak coy. Ayo, cocol. Linknya boy, cocol linknya boy. Wah anjing sakit banget cok linknya cok. Duh cocotnya ada bajingan, basreng anjing. Wah yang satu meninggoy guys, kita tinggal lawan satu orang nih coy. Slot, kasih gua slot. Oke, dapet slot guys, let's go. Ini berarti kita kasih full item defense aja markis kita guys ya. Lalu gue blessing WM lagi coy. Nah ini gue pindahin dulu astronya, kita masukin guys. Kita ambil yang kanan ya, sakin face biar gak gampang mati coy. Nah ini kita pindahin, kita gak usah pakai lightbone ya. Lightbone-nya kentang soalnya coy. Kita kasih bad armor aja guys ya. Let's go guys. Aduh, lihat tuh, markis gue guys. Markis gue tebal banget guys.
cocolannya juga mantep banget, boy. Sini, Karina bintang 3 kita cocol, guys. Kita cocol dia, guys. Slow, ada winter, aman. Cocol. Oke, makin sakit harusnya cocolan ini, guys. Aduh, anjing mati, cok. Bajingan. Udah cocok jadi bajingan. Oke, slow. Hingga tetes terakhir, guys. Ramos. Oh, halucrot. Jual dulu, guys, jual. Kita cari ya, halucrot ya. Kurang satu lagi, guys, halucrot ya. Tidak dapat, guys, ya. Padahal kita punya klon nih, Basreng. Wah, nggak jadi kita, guys. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, let's go. Tadi ini gua kayak diem gitu, guys. Aduh, kena stun, cok. Itu gua. Argus, ayo, Gus. Duet nih, Argus sama Martis gua. Cocol. Oke, Martis, cocol. Cocol! Sekali lagi! Ah! Ini tinggal sendirian dia, boy! Tinggal sendirian! Kita kasih dia TU! Cocol! Gaming, boy! Mati secara-cara lipat is coming back, boy! Anjing! Gaming, guys ya! Combo 666 ya! Is back! Combo setan, guys ya! Cuma sayangnya nggak dapat kristal Abyss, cuma nggak apa-apa ya! Walaupun kita nggak dapat kristal Abyss, Martisnya nggak jadi Abyss, cuma kita membantai Karina bintang 3, guys ya! Dengan apa, guys? Dengan Martis dan secara-cara lipat! Oke, jadi sekian dulu guys ya video gua kali ini ya. Udah lama banget kita nggak hyperin Martis ya. Kali ini kita berhasil hyperin Martis bintang 3 ya, walaupun nggak jadi Abyss-nya. Dapat kristal Abyss maksud gua, guys. Cuma tetap nyala ya, 666. Nah, ini ya segitu dulu video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing, stay with Kelvin Gaming.